Selamat pagi pada tanggal 30 September tahun 2022, murid SMK Negeri Tabanan melakukan bakti sosial di seputaran Desa Mambang. Pada kesempatan itu dipimpin langsung oleh guru-guru SMK Negeri 3 Tabanan. Dalam acara itu juga dihadiri oleh Polsek Selemadeg Timur beserta jajaran dan perangkat Desa Mambang. Bakti sosial itu dimulai dari lapangan Desa Mambang, kemudian dilanjutkan di Banjar Dinas masing-masing desa, diantaranya Banjar Dinas Mambang Gede, Banjar Dinas Mambang Tengah, Banjar Dinas Tukuplu Tengah, Banjar Dinas Babakan, dan Banjar Dinas Alas. Demikian, saya dari pewarta Kabar Mambang mengabarkan.